Yuk sahabat GSM, jumpa lagi di channel GSM. Dan kali ini kita mau ngetes charger ya. Ini kita ada dua charger. Nah ini yang satu seperti ini ya. Nah, ini yang harga 50.000 kalau saya jual di toko. Dan ini yang harga 85.000 ya. Oke, langsung kita tes aja apakah benar HP charger ini ori atau enggak ya. Nah kita tes. Nah, ini yang harga 85 ya. Ini yang harga 85. Kita pukul aja. Ada isinya ya kayaknya ya. 10 watt. Nah ini yang harga 50.000. Sekilas hampir sama ya teman-teman. Cuma emang agak beratan yang ini. Nah nanti gimana ngetesnya? Kita tes langsung aja ya. Ngisinya cepat mana? Oke, nanti kita 10 menitan. Karena ini sudah berapa? 1 menit. Nah, kita tes aja. Nah, ini yang tapi yang ini ya. Ini yang ori ya. Nah, ori. Baterainya di sini 30%. Nah, bisa teman-teman lihat 30%. Dan yang ini 52% ya, kurang lebih ya. Kurang lebih 52%. Nah, apakah benar outputnya 10 watt? Nah, nanti kita tes aja langsung. 10 menit kita tes. Oke, sudah mulai mengisi ya. Nah, ini udah ngisi juga. Nah, kita tunggu aja selama 10 menit ya. 30.52. Kita tulis biar kita ingat. Jadi banyak ya yang mengklaim bahwa casannya seperti itu ori. Yang ini 52 ya, 52%. Yang ini tadi 30. Nah, ini awalnya ya. Ini baterainya sama-sama 5000 mAh ya. Jadi biar teman-teman tahu juga, baterainya sama-sama 5000 mAh. Oke. Kita tunggu aja. Apakah dia itu isinya benar-benar cepat atau enggak? Untuk baterainya sama 5000 mAh. Nah, ini yang harga 85.000 yang sebelah sini ya. Sorry. Oke. Ini yang 85, ini yang 50.000. Nah, kita cek di cepetan mana isinya. Ini 52%. Sudah 3 menit ya. Nanti kita tunggu aja sekitar 10 menit atau 5 menit biasanya udah kelihatan lah ya kalau emang isinya dia benar-benar 10 watt. Makanya saya tanya penjualnya, itu beneran ori enggak? Beneran ori 14 hari untuk garansinya. Jadi nanti kalau teman-teman order bisa chat saya aja, enggak masalah. Kita lihat 31 ya, ini udah menambah 31. Ini masih 52 ya. Oke, nanti kalau 10% kita kelihatan. Jadi macam-macam ada kalau Oppo, kalau bentuknya emang hampir sama ya. Untuk bentuk hampir sama antara ini dan ini, cuma agak beratan yang ini ya. Kalau ini yang versi baru ya, kalau copotan biasanya dia agak melengkung. Untuk
itunya. Kita tunggu aja 10 menit ya sambil saya yang edit. Oke, teman-teman, sudah 7 menit. Kita lihat apakah ngisinya memang benar cepat. Masih 31 ya. 31. Ini masih 52 juga. Karena ini 5000 mAh ya, jadi agak lama ngisinya. Kita tunggu aja. Ini sudah kurang lebih 7 menit ya. Tadi 6 menit, maaf salah. Masih 31 52, ini udah menambah 1% ya. Tunggu. Besok kalau kita dapat yang original, yang copotan HP, nanti kita tes di sini juga ya. Ini sementara yang baru ya, ini sama-sama baru. Biasanya diklaim sebagai ori, yang kita cek. Kalau ini emang benar-benar ori sih kata penjualnya. Jadi emang outputnya emang 10 watt.
kita cek 53 ya. Ini bertambah 2% ya. Jadi emang cepetan yang ini ya. Ini ya. Nanti kita berhenti di 10 menit ya. Tadi kita intro ada 1 menitan. Nah, videonya ini kurang lebih 11 menit. Nah, udah 10 menit ya, kurang lebih. Dan kita cek mana. Yang ini bertambah 1% ya, dari 52 menjadi 53. Ya ini anggap aja kurang lebih sama ya untuk isinya ya, gak jauh beda lah. Nah kalau ini bertambah 2% ya, jadi secara sih lebih cepat ini ya. Ini lebih udah 2% soalnya, ini baru 1. Kalau untuk baterai sama-sama 5000 mAh ya, jadi gitu. Z1 Pro sama Y12 ini. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, ini yang sekali lagi ya, ini yang KW ya. Tuh. Nah, kalau ini yang baru nih, yang ori, bunyinya beda ya. Tuh. Dia lebih tebel juga dan lebih berat. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan dan sampai jumpa di video selanjutnya. GSM.